rame banget ya. Gila ini. Rame pol. Kikilnya itu lihatnya ya. Dari jagal langsung dimakan dari sini, man-man. Nah, senjatanya jangan lupa. Senjatanya ini jangan lupa ya. Harganya berapa? Harganya ini cuma 35.000. Murah, Bang. Bener, Bang. Angkat dong, berapa tahu ya. Ini kikilnya ya. Bukan kaleng-kaleng, Bang. Kalau ini bakso ikannya ya, tulang-tulang dinosaurus ya. Halo, assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita Duo Dinosaurus dan Cainur. Cainur. Kali ini kita berburu kuliner di daerah Duduk Sampean, lebih tepatnya di Pasar Duduk. Ada bakso legendaris Kota Gresik, teman-teman. Bakso Haji Hasyim. Ini lebih tepatnya di depan Bank Jatim. Kali ini kita mau cobain bakso kikil dan bakso iga yang fenomenal dan enak banget. Yuk, nggak pakai lama, kita coba tanya ke ownernya dan kita cicipi bakso Pak Haji Hasyim. Let's go. Wah, ini teman-teman, bakso Haji Hasyim Duduk ya. Duduk Sampean, Kabupaten Gresik, teman-teman. Kalau ke sana bisa ke arah Lamongan, kalau ke sana bisa ke Gresik juga ya. Kalau ke sana bisa ke Desa Balopanggang, Bejeng. Bakso Haji Hasyim. Nyoba pisan bare itu mah. Wow, mantap ya slogannya ya. Bakso beranak, bakso kikil, bakso iga, bakso jumbo, bakso campur, bakso mercon dan bakso kecil. Buka. Oh, ini teman-teman. Bakso jumbo, bakso kecil ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan Bapak siapa ini? Ansori. Bapak Ansori, ini ownernya ini ya? Iya. Nah, ini ownernya bakso Pak Haji Hasyim ya. Betul. Kalau boleh tahu ini udah berapa tahun jualan nih, Pak? Kalau mulai saya ini sekitar 2005-2006. Tapi kalau bapak saya udah sekitar tahun 80-an. 80-an? Iya. Wah, udah legendaris banget ini ya. Saya generasi kedua. Generasi kedua. Betul. Oh, mantap banget ini ya. Tapi resep sama. Resep sama, hanya penerus gitu ya. Iya. Mantap banget ya. Terus di sini baksonya banyak banget. Yang paling favorit apa ini, Pak? Kalau di sini semuanya favorit. Paling favorit. Cuman ya? Yang baru-baru ini yang lagi viral, tren gitu ya. Itu bakso kikil dan bakso iga. Bakso kikil dan bakso iga. Terus bakso beranak. Wah, mantap ya. Seporsi berapa ya? Paling murah sampai paling mahal? Kalau harga bakso paling murah dari 10.000. 10.000 sampai 37.000. 30. Oh, sangat masih worth it ya, terjangkau ya. Gitu ya. Terus ini bukanya mulai jam berapa ini, Pak? Jam 8:30 sampai 8:30 malam. Setiap hari buka ya? Setiap hari buka. Jadi bukanya teman-teman mulai 8:30 pagi sampai 8:30 malam, teman-teman. Setiap hari buka ya. Oke, Pak, tolong saya buatkan bakso yang paling favorit di sini, biar saya review di sini. Oke, makasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rame banget ya. Gila ini. Rame pol. Bakso ini benar-benar super istimewa, teman-teman. Halo, assalamualaikum. Wah, ini dengan kakak siapa ini? Dengan Ima. Ima. Ya. Nah, yang itu siapa itu? Tias. Tias. Kalau ini ada mas siapa ini? Anton. Anton. Kalau ini? Devina. Wah, ini satu keluarga ini ya. Lagi menikmati bakso Pak Haji Hasyim ini ya. Iya, benar. Lagi makan apa ini? Bakso kikil. Bakso kikil ini, wah. Kalau boleh tahu dari mana nih? Lamongan. Oh, dari Lamongan sampai ke sini ya. Pengen menikmati bakso Hasyim ini ya. Mantap banget ya. Istimewa pol. Oke, monggo dilanjut ya, Kak cantik. Assalamualaikum. Bakso kikilnya ada dua macam kuahnya. Pakai kuah kuning apa kuah biasa? Bedanya apa? Bedanya, Pak. Bedanya kalau kuah kuning itu lebih segar. Oh, makanya gitu. Enggak usah saus. Tapi kebanyakan di sini yang paling suka apa? Kuah apa? Kuah kuning. Oke. Okay. Nanti gini aja, ya untuk bakso kikilnya pakai kuah kuning. Okay. Yang lain pakai. Iya, soalnya yang dua pilihan. Oke, okay, siap. Oke, okay, kakak cantik. Kemecer ini. Kemecer ya. Ini buat teman-teman tulang rusuk ya. Tulang dinosaurus, Mas. Dinosaurus kayak kita, Gen. Wah, aroma jeruk nipisnya keluar ya. Wah, seger banget. Seger. Istimewa ini ya. Biar enak. Tingkat untuk mengecek tingkat
kelunaan tuh, dari kan, garpu ya. Tusuk-tusuk. Nah, tusuk salam garpu somai. Kan hari ada yang ditusuk. Iya, iya, iya. Mantap, mantap, mantap. Istimewa ini. Tambah bakso juga ya. Nah, pentolnya kikil. Dan juga ini harganya juga bervariasi. Bervariasi tingkat ukuran. Tergantung ukuran juga, Mas. Tergantung ukuran kikilnya juga. Oh, itu dibongkar dari dalam ya. Bongkar gudang nih ya, cuci gudang nih, teman-teman. Ding dong ding dong. Waduh, kuahnya, Mek. Waduh. Bikin ngiler. Enggak bikin ngiler lagi, Cak. Waduh. Yang satu ini mau bakso iga? Ya. Oh, iya, enggak apa-apa. Bakso iga. Iga. Oke, oke. Siap. Siap, Gak. Bakso iganya berkibar kayak 17-an bendera. Oh, iga ya. Yang double 35. Yang double 35. Wah, aku iga aja kalau gitu. Biar Cak Inur sama Mas Rafa yang kikil. Oke, boleh, 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 boleh. Istimewa, bos. Pakai senjata ini, wah. Oh, pakai gitu ya. Wah, kita sambil jualan tahu tek nanti ya. Nah, paling enak, biasa dikreket tiba. Boleh, boleh, boleh. Tambah leko. Oke, siap, siap. Oh, ini teman-teman, pesanan kita teman-teman. Ini sudah datang ya. Kikil dan iga dinosaurus. Spesial. Kuah kuning. Ini teman-teman, pesanan kita bakso iga sapi Pak Haji Hasyim. Ini juga bakso kikil. Ini bakso kikil juga teman-teman, kayak gini ya. Ukurannya bukan main. Biasanya kebanyakan kikil kan dipotong-potong. Enggak ini, Bang. Utuh ini, dikasih gunting buat kita jualan tahu tek juga ya, keren ya. Oke, mantap. A few moments later. Ya, ya ketemu lagi bersama kita berdua Duo Dinosaurus. Ya, kita lagi berada di Bakso Haji. Pak Hasyim. Lokasinya di mana, Guys? Di Jalan Pasar Duduk. Lebih tepatnya di depan Bank Jati. Ini ada rel spor ya, dari piluan dari lurus dikit. Alamat apa? Kita mau cobain bakso yang fenomenal. Ini bakso apa, Mas? Anen, Mas? Bakso iga sapi. Kalau saya ini bakso kikil sapi juga. Harganya berapa? Harganya ini cuma 35.000. Oh, murah, Mas. Bener, Mas. Angkat dong, berapa? Oh, ya. Ini kikilnya ya. Oh, bukan kaleng-kaleng, Bang. Oh, kalau ini bakso iganya ya, tulang-tulang dinosaurus ya. Ini harganya juga 35.000. Dan spesialnya gini, Mas. Kikilnya itu tidak dipotong. Beda dari yang lain. Ini kita dikasih utuh langsung, teman-teman. Utuh langsung tinggal jadi makan. Jadi kita yang motong sendiri. Wah. Dikasih ini, teman-teman. Kayak ini senjata gunting itu. Gunting dong. Oke. Okay. Ada pentolnya juga ya. Oh iya. Pentolnya. Ada pentolnya juga. Mantep ini ya. Wuhuy. Wah, ini. Juga besar ukurannya ya. Ya, mekar kayak kembang ini ya. Kayak kamu gitu loh. Dan kita juga pesan ini bakso campur, harganya 4.000. Ada bakso biasa, ada bakso cilok, tahu dan juga gorengan, mantap. Dan di sini juga kita pesan bakso suntuk ini. Ini satu tusuk ini. Rp1.000. Mantap. Kita pesan satu porsi ini isi 1, 2, 3, 10 ya? 10. Harganya berapa, Bang? 5.000. Lepas jaga di siang panas kayak gini, Bang. Mantap. Icipi dulu, Bet. Ceker. Ini kebalik ini, Mbaknya naruhnya. Oke, sebelum kita makan kita berdoa dulu, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Langsung kita santap, teman-teman. Bakso iga di depan mata. Bener. Bakso kikil di depan mata. Kita nyam-nyampol dulu ya. Kita coba kuahnya. Kuahnya dulu, teman-teman. Ini pakai kuah kuning ya? Iya, benar. Kuah spesial ini. Katanya ada resep rahasia turun-temurun dari Pak Haji Hasyim. Udah legendaris banget ini, teman-teman. Ini tahun 80-an, teman-teman. Kita belum lahir ya? Bener, kita belum lahir. Sekarang kita bisa menikmati baksonya. Kota Gresik. Bismillahirrahmanirrahim. Seger banget. Ini yang kuah originalnya seger banget. Kayak dengan kaldu sapi ya. Ya, setelah saya minum dua kali, Mas. Memang ini seger banget. Gimana yang kuning? Terus, rempah-rempahnya juga kerasa banget ya? Kerasa banget, Mas. Mantap banget.
yang kuah asli atau original ini lebih enak menurutku ya, lebih segar. Lebih segar ya. Ini kita minta yang kuah kuning. Karena spesial bakso kikil pakai kuah kuning. Itu resep dari sini, nggak ada yang lain. Mantap. Langsung kita kasih saus aja. Oke, saus tomat. Saus tomat. Ini lu nak banget ini beneran. Digeser sama sendok aja, lu nak banget ini. Tulang tiganya nih ya. Tiga-tiganya, waduh. Kalau kikil ini harus pakai alat teman-teman. Alatnya itu? Alatnya ini kikil. Kita aja deh. Kita pentolnya dulu. Pentolnya dulu. Kita coba pentolnya dulu. Pentolnya ini bukan kaleng-kaleng ya. Berapa tahun ini ya? Tahunan-tahunan ini ya. Ini oh, memang ada uratnya nih. Iya, pasti ada urat tempat. Ini ada kayak narik-narik gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Narik di bang. Pentolnya itu ya sampai berasa nyes-nyes dikit-dikit mas. Nyes banget, jadi ini benar-benar daging sapi asli. Bener. Perpaduan juga klop banget, jadi enak banget. Dalamnya itu ada urat-uratnya. Ada uratnya. Jadi ini untuk pentolnya nyampol. Mantep pokoknya ini. Ini langsung aja kita coba kikilnya ya. Ini saya tidak pakai gunting, saya mau coba sensasi makan ini. Krokot-krokot. Saya krokot saja. Mantap, man. Ini biar tambah leko ya. Oke, hajar, Bang. Teman-teman jangan ngiler ya kalau melihat ini ya. Oke, aku masih menikmati pentolnya. Ini benar-benar gila, teman-teman. Nah, rasa kikilnya ini ya. Enak banget terus. Lunak. Bumbu lunak. Lunak banget ya. Bumbu yang di kuahnya tadi itu. Kuah kuning enggak? Meresap ke dalam, Mas. Waduh, tambah segar. Berarti kelihatannya kayak alot ya. Ternyata lunak tapi banget. Tapi lunak bener, Mas. Ini saya gigit aja. Langsung prol gitu ya. Berarti bener-bener ya. Kikil dikit itu lunak banget. Bener. Lunak banget. Karena penyajian dalam waktu pemasakan itu pas banget. Pas banget. Jadi kita sebelum apa itu dimasukkan ke kita ke mangkok itu dicek dulu, Mas. Heeh, dicek pakai garpu. Pakai garpu. Apakah udah lunak atau belum? Lebih siap tidak lebih kualitas banget, Mas, bener. Jadi ini kan mengutamakan pelanggan. Mengutamakan itu namanya yang pembeli, yang beli. Ini ada puas gitu loh ya. Sekarang kita coba ini tulang rusuk dinosaurus. Jangan ngiler, teman-teman. Ini yang paling favorit juga di sini. Wah, ini gelek. Sawatnya maling itu apa ya? Jai. Kita langsung angkat aja ya. Ini Kak sawatnya maling, Mas. Apa? Keke trek. Ganjil trek ya. Iya, iya. Boleh. Lihat lunak banget ya. Anjay, lunak banget ini. Ya, tulangnya ya. Tulang rusuk. Saya suka dikasih kecap daripada saus. Karena manis, manis dirimu lah. Protein. Protein ini ya. Gila. Lunak banget. Benar. Ini ya, memang empuk, Mas, lunak. Terus ada kenyalnya. Karena kan kikilin, Mas. Ini banget. Kan kaki sapi ini. Kaki nambah ada gurih gimana gitu ya, enak. Ini enggak juara lagi, Mas. Ini ikut lomba 17-an juara ini, Mas. Sudah. Mantap ya tulangnya. Kikilnya mantap pokoknya. Baksonya juga enak karena pentolnya beneran. Ini bukan iklan, bukan prom. Ini bukan KW-KW ini ya. Enak banget ini. Waduh. Oh, baksonya. Aduh, siang-siang gini paling enak makan bakso, bener gak? Benar kan, Mas? Apalagi bakso yang legendaris di kota Gresik. Seperti Pak Jopa, Haji Hasim ini. Tadi pembeliannya ini bukan dari kota Gresik aja, teman-teman. Di luar kota juga, Mas, ya? Di luar kota, dari Jombang, Bojonegoro, Lamongan, datang ke sini, Mas. Jadi ini bener-bener bakso dan legendaris. Bener, dan terkenal banget ini ya? Bener banget. Mantap nih. Pentol ini tusuk. Tambah menggoda ini. Wow ya, ke sini saja. Ini buat makan bakso, buat penutupnya, enak banget. Saya beli colok-colok, enak ini. Dibungkus juga bisa kok, pulang ke rumah. Buat nyambil di rumah, sambil nonton TV, sampai enak. Mantap banget ini.
Dan di sini mas ya, mutunya juga unik banget. Nyoba pisang. Marah itu man. Bener ini slogan ini. Ini bahasa Jawa ya, nyoba pisang. Marah itu man. Kalau sampean nggak percaya, coba aja ke sini. Ya. Ada bapak ini. Pasu tambur. Oke. Betul yang kecil? Ini yang kecil lagi. Ini juga enak banget katanya. Enak ini benar. Enak banget. Makanya di sini juga banyak. Katanya di sini itu semua favorit ya, Mas. Semua di sini semuanya laris, semuanya suka. Jadi tinggal pilih kalau mau yang kekil atau yang campur atau yang cilok itu tadi atau yang kikil tiga beranak juga. Beranak juga ada. Mercon juga ada, Mas. Lengkap ya. Benar. Jadi buat kalian juga bisa pesan di aplikasi GoFood dan GrabFood namanya Bakso Haji Hasim. Buat kalian yang mager pesan buat teman-teman. Jadi ini worth it karena harga rasa istimewa. Nah juga kalau teman-teman ingin jalan ke sini, lokasinya itu di Jalan Pasar Cisampean. Lebih tepatnya di depan Bank Jatim. Jadi lokasinya di pinggir jalan, tempatnya juga enak, teduh banget. Pelayanan juga ramah, baksonya juga istimewa karena ini bakso legendaris di kota juga. Harganya juga mulai dari 10.000 sampai 37.000. Berarti terjangkau ya. Ya ukuran kikilnya juga brutal banget. Bener. Ukuran jumbo banget, jadi worth it banget. Jadi buat kalian yang pengen kuliner bakso di kota Gresik, bahkan yang di luar kota Gresik, yang pengen mampir ke kota Gresik, jangan lupa untuk mampir di Bakso Haji Hasim. Duduk sampai. Oh ya, di sini juga menerima pesanan. Juga menerima pesanan adonan. Adonan pentol. Jadi buat kalian yang lagi malas buat pentol, pengen tinggal karinya tak di rumah, ya, ada di sini kan. Di sini juga ada. Mulai dari pentol ayam sampai pentol daging. Untuk harga dan juga itu ya, nomor WA orangnya biar kalian bisa pesan langsung ke dan ownernya. Biasanya ini mas itu setan di daerah PPS kalau nggak salah itu. Oh, jualan di setan PPS. Pakai ya, mobil itu ya? Pakai mobil ya. Berarti kalian bisa pesan di situ ataupun datang di PPS. Ntar kita kasih alamat lengkapnya ya. Jadi buat kalian yang pengen kikil atau beranak atau yang lebih lengkap, nah, datang lebih pagian. Atau pesan dulu mas. Pesan dulu bisa. Kita kasih WA di bawah ya. Di kalau kesini WA dulu biar pesanannya atau menunya lebih lengkap. Ya sampai yang pesan apa itu ada. Kalau masih mau datang lebih apa asian lah. Pesan dulu biar nggak sampai gak oman atau nggak ketimbang. Oke, sekian dulu teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe channel kita berdua ya agar kita lebih bersemangat untuk berburu kuliner di kota Gresik dan sekitarnya untuk memberikan dan menyajikan video-video kuliner yang enak dan recommended. Dan jangan lupa untuk selalu tekan tombol notifikasi loncengnya ya teman-teman untuk video kita berdua supaya tidak ketinggalan dengan video kita berdua. Karena insya Allah kita berdua akan keliling kota Gresik dan sekitarnya untuk terus memberikan info-info yang bikin kalian ngiler. Oke, jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker agar kita semua terhindar dari segala macam penyakit dan semoga virus corona ini segera berlalu. Amin ya rabbal alamin. Mas Rafa? Dan sebelumnya saya ucapkan selamat ulang tahun buat negara tercinta kita, oh, iya, Indonesia. Bener, ya. Indonesia mas. Ya. Hari kemerdekaan ya. Besok aku ikut lomba makan kerupuk. Kalau saya mau lomba makan bakso saja. Oke, lanjut. Salam terima kasih dari Rafa Agro Channel dan YouTuber Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, kita lanjut makan dulu. Halo, assalamualaikum. Ini dengan kakak siapa ini? Farah. Kalau itu? Ingrid, oh keren banget Ingrid gitu ya. Iya. Kalau ini? Mai. Mai. Iya. Mai gitu ya. Yang ini? Devi. Ini. Jangan lupa follow IG ya. Oh, follow IG ya. Oh, follow IG ya. Nama apa IG-nya? Namanya apa IG-nya ini? DFITRALF, oke? Okay? Oke, siap. Ntar tak followin seluruh Indonesia ya. Iya, siap, siap, siap. Kakak ini mau pesan apa ini, Kakak? Bakso campur. Bakso campur. Enggak ada yang bakso lain? Campur semuanya ini ya. Wah, ini satu geng ini ya. Oke, monggo kakak dilanjut kakak. Assalamualaikum. Oke, makasih pak udah diizinin ngeliputan meriki. Mugi-mugi pak Siki makin laris, makin berkah. Dan dikenal di kota Gresik dan kota-kota lainnya. Oke, semoga jenengan sehat selalu dan makin berkah bakso Haji jam ini. Assalamualaikum. Like you, be strong. To hold the powers of the sun.